stasiun Ipoko, kita akan keluar dari stasiun ini dan kita akan lanjut menggunakan kereta KRL yang berada di stasiun Cawang. Yang berada di stasiun Jakarta Kota. Ini stasiun Jakarta Kota ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat, jumpa lagi dengan saya Fauzi Tia di channel Kang Tamim. Saat ini saya sedang berada di stasiun LRT Cikoko. Baru saja tiba dari stasiun Halim dan akan berjalan melewati JPO menuju stasiun KRL Cawang yang berada di seberang dan di bawah sana. Kemudian meneruskan perjalanan ke stasiun Jakarta Kota. Untuk jalan-jalan di area Kota Tua yang kebetulan berada persis di seberang stasiun Jakarta Kota. Kita masuk ke JPO nih, jembatan penyeberangan orang. Akan terus ke stasiun KRL ya. Wih, mantap nih. Ini Jakarta nih, wih, mantap. Ini saya sedang berada di JPO di area stasiun KRL Cikoko ya. Cikoko maksud saya. Kiri, kira kiri. Bawa ke busway, kita akan terus ke stasiun KRL ya. Kita lagi nunggu buka lift ya untuk turun ke bawah menuju ke KRL. Stasiun KRL. Saat ini saya sedang berada di stasiun Cawang ya, setelah naik LRT dari Halim, turun di stasiun Koko di sebelah sana-sana. Akan melanjutkan perjalanan ke stasiun Jakarta Kota ya, untuk terus jalan-jalan di Kota Tua.
Jalur 2 sekitar langsung tujuan program 12 kereta. Apa sudah sedia? Hati-hati berdekat di tetap attention, door will be closed. Saat ini saya sedang berada di stasiun Jakarta Kota untuk melanjutkan perjalanan ke Kota Tua ya, akan keluar ke seberang sana, ke depan sana. Ini stasiunnya nampaknya seperti stasiun lama ini. Ini cukup tinggi ininya. Apa atap gedungnya itu di atas banget. Harus ngetap dulu di sini. Keluar. Nah, sahabat, ini stasiun Jakarta Kota ya. Untuk masuk ke Kota Tua kita tinggal nyebrang aja. Nyebrang sini, dan ini saya sudah berada di kawasan Kota Tua ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat, jumpa lagi dengan saya Fauzir ya di channel Kang Tami. Semoga sahabat semua dalam keadaan sehat walafiat, tidak kurang suatu apapun. Dimudahkan rezekinya dan dimudahkan segala urusannya. Saat ini saya sedang berada persis di depan stasiun Jakarta Kota. Setelah melakukan sahabat, itulah perjalanan saya bersama keluarga dari stasiun LRT Cikoko sampai ke area Kota Tua menggunakan KRL dari stasiun Sawang dan berhenti di stasiun Jakarta Kota. Semoga informasi ini bermanfaat bagi sahabat semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.